Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Salat Idul Fitri 1440 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga kita pada pagi yang cerah ini, di hari yang fitri ini, masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diajak kesempatan, kekuatan iman, Islam yang masih bertahan di dalam, sehingga kita masih kuat untuk melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, yakni sholat sunat Idul Fitri secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan lebih besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang mengantarkan umat manusia ini dari zaman jahiliyah, zaman yang kurang peradaban, zaman yang tidak mengenal akhlakul karimah, yang belum tahu tata cara ajaran Islam, sehingga sampai hari ini berkat perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sudah mengenal kebenaran Islam, dan beliau sudah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah itu untuk menjamin keselamatan kita
dari dunia sampai akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang cerah ini seluruh kaum muslimin merayakan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan setelah sebulan penuh, setelah sebulan penuh kita dididik, sebulan penuh awak latihan, sebulan penuh kita masuk lembaga diklat yang bernama Ramadan. Pagi itu kita akan dengarkan kumandang takbir yang dimulai sejak maghrib malam tadi. Padahal di situ di mana-mana ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Itu adalah sebagai tanda kemenangan kita yang berpuasa selama sebulan Ramadan. Harapan terbaik kita di pagi yang berbahagia ini, hadirin jemaah salat Idul Fitri, mudah-mudahan tujuan mulia dari puasa yang disyariatkan oleh Allah itu kita dapatkan. Kita yang paham apa tujuan ibadah puasa yang kita lakukan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin hafal di awak sahaja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba 'alalladzina min qablikum, sebagaimana pernah juga diwajibkan kepada umat sebelum kamu, dengan satu tujuan, dengan satu visi, la'allakum tattaqun. Boleh nanti kamu setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan itu, kamu laksanakan tuntunan syariat puasa dengan benar. Bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan berhubungan suami istri siang Ramadan, tidak hanya menahan semua yang membatalkan puasa di jemaah salat Idul Fitri, tapi kita sudah berhati menahan hal-hal yang merusak nilai puasa. Karena kita tidak mau rubba shaimin, kebanyakan orang yang berpuasa laisa lahu min shiyamihi, tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju'a wal 'athas, kecuali perihita, kecuali kerongkongan haus. Itu yang wajar gondak nih wak hadirin jemaah. Karena itu kita sudah berlatih. Karena wak sampai puasa wak tidak dinilai oleh Allah, kita sudah melatih diri, melatih lidah, melatih lidah dari berkata yang tidak benar. Laisa siyam min minal jua saya wal khaw, laisa siyam min akli, tidak hanya makan, innama siyam minal lawi war rafas, puasa itu tidak hanya menahan lidah dan haus saja, tapi puasa juga menahan dari berbuat-buat yang keji dan berkata-kata yang tidak benar. Sudah menjaga lidah ini hadir jemaah dari berkata gunjing, karena kita tahu bergunjing itu dosanya amat besar, sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah. Alamak lantian diri yang lidah yang tidak berkelakuan tidak mau kita bergunjing. Sudah kita latih lidah kita ini dari berbuat atau berkata yang dusta, al-kadzib. Tidak mau akan itu. Tidak mau kita mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar, menyatakan yang tidak ada tidak mau. Sudah kita latih. Sudah kita tahan diri dari mengadu domba namimah.
masuk, mengompori, memprovokasi, mangeangian saudara-saudara kita yang seharusnya dia bisa berdamai, kita tahan diri sehingga dia tidak berkelahi atau bacakan. Dan sudah kita ganti mata ini menahan nazratu bisyahwat. Da'amah lamunan mata melihat yang syahwat, melihat yang tidak dibenarkan oleh Allah, melihat perbuatan dosa. Mungkin sudah kita tahan mata dari melihat HP kita, foto-foto yang tidak dibenarkan, melihat aurat yang tidak boleh kita lihat secara syar'i, sudah kita latih diri kita. Dan sebagai ulama kita bertakwa itu kita sudah latih diri mengendalikan hawa nafsu. Ini yang terpenting. Dalam surah Ali Imran sebagai contoh pembuktian kita orang yang bertakwa itu, kita sudah bisa namanya wal qaziminal ghaiz, sudah bisa melatih amarah. Wa kurangi pandangin di bulan Ramadan. Karena inilah orang bertakwa. Kita latih diri pengendalian diri. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah hadirin jemaah, laisa syadid bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat, orang yang pemberani, yang bisa membanting lawannya sampai tidak lagi bisa berdiri. Innama syadid, orang yang pemberani, yang kuat, yang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal maut. Orang-orang yang bisa mengendalikan diri, tidak marah ketika marah itu sudah menggelegak di puncak ubun-ubunnya, dia masih bisa tersenyum. Inilah orang yang hebat. Tidak marah ya. Inilah latihan lahir kita. Banyak lagi pendidikan-pendidikan Ramadan. Subuh kita sudah berjamaah di masjid. Sebelum subuh kita sudah sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia beserta isinya. Sudah kita dapatkan hadirin jemaah. Berpuasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa rahasia, ibadah sirriyah yang kita jujur tidak mau membatalkan puasa apakah dilihat oleh orang lain atau tidak, karena kita yakin bahwa Allah melihat dan memantau aktivitas puasa kita. Malam hari kita laksanakan ibadah sunat tarwih dan witir. 8 rakaat tarwih, 3 rakaat witir, sungguh amat besar pahalanya. Kita baca Quran selama Ramadan, mungkin ada yang sudah tamat 1 kali khatam, ada yang sudah menamatkan 20 juz, ada yang 10 juz, atau mungkin hanya ada yang 4 juz, atau bahkan 1 juz, atau sebagainya. Sudah kita latih diri. Latihan-latihan itulah hadirin jemaah. Salat Idul Fitri Allah inginkan dengan latihan yang banyak itu agar kita ini menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi tidak murah mendapatkan takwa, ternyata perlu perjuangan. Kenapa demikian? Karena takwa ini adalah posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu. Posisi mulia di sisi Allah Subhanahu. Orang yang takwa, orang yang paling disayang oleh Allah. Dalam surah Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai semua manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf.
dan kami jadikan kamu berbeda suku, berbeda bangsa, lita'arafu, agar kamu bisa saling kenalnya, boleh bisa saling tolong menolong, saling kasih. Tetapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kuncinya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, wahai semua manusia, tidaklah melihat apa sukunya, apa bangsanya, berapa banyak kekayaannya, barang tinggi pangkat jabatannya, barang banyak amin darahnya, berapa banyak anak-anaknya yang hebat-hebat, berapa tinggi ilmunya. Tidak semua itu. Tidak kaya, tidak miskin, tidak gagah, tidak cantik. Tetapi Allah melihat kita karena takwa kita. Takwa yang sederhana, patuh. Siapa yang paling patuh pada Allah, itulah yang paling disayangi oleh Allah. Patuh pada semua perintah Allah, patuh tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Esensi kepatuhan itulah yang diinginkan oleh ibadah puasa Ramadan. Lalu pertanyaannya, hadirin jemaah di hari yang fitrah pagi ini, sudahkah kita patuh pada Allah atau belum? Kita hanya separuh patuh pada Allah atau yang lain? Kita baru patuh pada Allah ketika ayat-ayatnya suka kita renai, atau kita patuh bulat tanpa batas hati itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Kepatuhan Ramadan inilah yang perlu kita nanti amalkan 11 bulan setelah Ramadan. Ingat satu hal hati, bahwa musuh bebuyutan kita, iblis laknatullah, selama Ramadan dengan kekuasaan Allah diikat erat-erat, dikandek iblis dan pasukan. Musuh kita selama Ramadan hanyalah hawa nafsu. Tidak bisa iblis berbuat banyak menggoda kita manusia ini. Tapi ketahuilah, iblis laknatullah pagi hari ini sudah dibebaskan kembali oleh Allah. Langilah pohon baliak kabeh iblis. Pertanyaannya, sedangkan ketika iblis selama Ramadan masih diikat, kita masih terlanjur durhaka pada Allah, apalagi sekarang iblis sudah dilepaskan kembali. Mari kita renungkan ini. Iblis sesuai dengan konsensusnya, janjinya dengan Allah sudah ada dalam Al-Quran. Iblis yang menggoda Nabi Adam, nenek moyang awak dulu keluar dari sarungku, masih hidup dengan keturunan sampai nabi-nabi dikeluarkannya dari surga. Anak nabi, keluarga nabi bisa tidak patuh pada Allah karena godaan iblis. Orang-orang hebat yang awalnya dimuliakan oleh manusia bisa terhina karena godaan iblis. Maka mari kita hati-hati, hadirin jemaah sholat. Tadi ayat kita bacakan di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Qala fabima awaitani. Iblis berkata, bercakap-cakap dengan Allah, karena engkau telah mencap aku durhaka, sesat wahai Allah. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Pasti dan pasti akan aku halangi manusia itu dari jalanmu yang lurus, akan aku sesatkan. Summa la'atiyannahum
min baini aidihim. Kemudian akan aku datangi mereka itu min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an shimalihim, dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau atau wahai Allah tidak akan mendapatkan banyak manusia ini bersyukur kepadamu. Diserbu kita dari semua sisi hati. Dari pukul mungkin dilihatkan kemewahan-kemewahan dunia sehingga awak lupa pada. Dari belakang mungkin dorongan-dorongan dia maksiat. Dari kanan, dari kiri, mungkin melalui harta kita, melalui anak kita, melalui keluarga kita, inilah serangan-serangan iblis. Dalam ayat lain dikatakan, datangilah manusia itu dengan pasukanmu yang berkuda. Datangi manusia itu dengan pasukanmu yang berjalan kaki. Bersyarikatlah dengan mereka, dengan kemaksiatan, dengan harta benda mereka, dengan anak keluarga mereka, pahlawan dia itu. Inilah godaan-godaan iblis yang perlu kita waspadai di hari yang fitrah ini. Dalam satu riwayat dari jemaah Sayyidah Fitri, iblis pagi ini berteriak, menangis baguliang-guliang bahasa rajanya itu. Lalu berkumpullah semua pasukannya, bertanya kepada tuannya, ya Sayyidan, wahai bos kami, wahai tuan kami, man awdabaka, apa yang membuatkan engkau murka? Ceritakan pada kami, kami akan membalasnya. La syait, tidak ada yang buat aku murka, wahai semua pasukanku. Tetapi yang buat aku murka pagi ini, Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sungguh-sungguh beribadah puasa. Lahu Allah menggoda manusia, menjerumuskan dia berdosa, tapi sia-sia pagi hari yang fitrah ini Allah ampuni dosa. Itulah yang membuat aku murka. Lalu iblis membuat sebuah instruksi, membuat sebuah perintah di pagi hari. Wahai semua pasukanku, sekarang kalian wajib saya perintahkan kembali temui manusia-manusia yang diampuni oleh Allah. Goda mereka dengan kelezatan-kelezatan dunia. Rayu mereka dengan maksiat. Rayu mereka dengan kenikmatan minuman khamar, mabuk. Ini yang terpenting. Iblis ingin kita mabuk, minum khamar, minum tua, narkoba sebagainya di hari yang kita. Khusus masalah khamar ini, khatib hendak menyampaikan hadirin jemaah, Allah melaknat khamar. La'anallahul khamra. Allah laknat persoalan khamar, persoalan minuman keras dan segala macam bantuannya. Alkohol, whisky, semua macam merek minuman yang memabukkan, Allah laknat. Tidak disambil apa mereknya, asal mabuk adanya itu haram. Kalau dek banyaknya mabuk, karena yang sedikit juga mabuk, maka semuanya tetap haram. Maka jangan Anda beranggapan minuman keras sedikit jadi obat. Tidak. Laisa da'un walakin, laisa da'in walakin dawa'un. Tidaklah minuman keras itu obat, tapi dia menambah penyakit. Hadis Rasul. Lalu Allah laknat khamar,
8 golongan yang terlibat di sini. Yang pertama yang meminumnya dilaknat oleh Allah. Yang kedua yang menuangkannya pelayan dilaknat oleh Allah. Yang ketiga yang membelinya dilaknat oleh Allah. Yang keempat yang menjualnya dilaknat oleh Allah. Yang kelima yang mengantarkannya agen dilaknat oleh Allah. Yang keenam yang minta diantarkan pemesan-pemesan pertama. Yang ketujuh yang memeras bahan dasar pertama. Yang kedelapan yang minta diperaskan. Kesemuanya dilaknat oleh Allah. Maka mari dari fitrah ini, kalau ada kita menjual khamar, buang nanti setelah sholat ini, karena kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang remaja, yang muda-mudi, jaga diri minum khamar hasutan iblis akan merusak akal kita. Kalau akal kita rusak, maka kita pada posisi yang jauh lebih rendah dari hayawan. Dalam ilmu mantik dipahami, ma'wal insan, apa itu manusia? Sia yang dikecehan manusia itu, al-insan hayawanun natiq. Yang membedakan manusia atau manusia itu adalah hewan-hewan yang berakal, yang berpikir. Maka kalau akal rusak, maka samalah kita pada posisi yang terendah. Ada satu cerita, izin jemaah. Utsman pernah bercerita betapa buruknya akibat minum khamar. Ada seorang ahli ibadah pada zamannya, orang yang taat beribadah, lalu disukai oleh seorang pelacur. Suka dengan ahli ibadah, lalu diutus pelayannya menemui ahli ibadah ini, berpesan, wahai sang ahli ibadah, bosku, tuanku menajak engkau ke rumah untuk menyaksikan sesuatu hal. Maka pailah ahli ibadahku ke rumah. Masuk ke rumah pelacurku, ditutup sadonya pintu. Lalu didatangi ahli ibadah yang taat beribadahku dengan membawa satu khamar, yang kedua membawa anak kecil. Lalu dia berkata kepada ahli ibadah pelacur ini, wahai ya ahli ibadah, demi Allah saya tidaklah memanggil engkau ke rumah ini kecuali melakukan tiga hal. Yang pertama, saya mau engkau berhubungan seks, beruang badan dengan aku. Yang kedua, engkau mau minum khamar dengan aku sampai mati. Yang ketiga, kamu harus bunuh anak kecil ini. Kamu pilih salah satu. Kalau kamu tidak mau saya berteriak, kamu sudah masuk rumah dengan niat tidak benar. Terjebak ahli ibadah. Pilih salah satu. Mau berhubungan seks, uang badan, tidak mau minum khamar, kalau tidak mau bunuh bayi kecil ini. Sungguh amat hebat jebakannya. Lalu ahli ibadah menyatakan, membunuh saya tidak mau, berhubungan seksual saya tidak mau, biarlah saya minum khamar. Dituangkanlah air khamar itu, minum sedikit demi sedikit, lalu mabuk ahli ibadah. Setelah dia mabuk, dia lakukan hubungan seksual. Setelah dia mabuk, dia bunuh bayi kecil itu. Inilah betapa dahsyatnya akibat minum khamar. Akal kalau sudah rusak, hadirin jemaah, semua kebenaran agama bisa dicaci, perzinaan bisa dilakukan, orang tua bisa dihina, membunuh, merampok dan sebagainya, semuanya bisa rusak. Maka Islam agama yang mulia mengharamkan, tidak boleh merusak akal itu. Karena inilah esensi kemuliaan manusia, jangan sampai dirusak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bagian terakhir dari khutbah kita ini, karena kefitrah sudah kita raih, hubungan baik kita dengan Allah sudah kita dapatkan, mari di hari yang fitrah ini, hubungan sesama manusia
kita perbaiki. Ablum minallah sudah, insyaallah. Ablum minan nas perlu kita evaluasi. Apa maksudnya? Hubungan baik kita bertetangga, hubungan baik kita dengan orang tua atau anak kita, hubungan baik antara suami dengan istri. Mari kita perbaiki. Kita ikhlaskan hati setelah Ramadan ini, setelah keluar dari salat fitri ini, mari kita eratkan silaturahim. Tidak ada istilah tiada maaf bagi. Kalau masih terlanjur berbicara tidak ada maaf, berarti kita masih dipengaruhi oleh iblis yang tadi kita sampaikan. Jangan dibaca urusan belakang, baca urusan ke depan. Kita adalah manusia-manusia makhluk Allah, umatnya Muhammad adalah umat yang perlu taat kepada Allah. Turik saudara Allah, tidak kanan mumpul belakang. Tidak dibaca siapa salah ikut salah. Kemudian anak dan orang tua, anak-anak yang masih ada ibu ayahnya, mari di hari yang fitrah ini kita perlu mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita. Ridhoi fi ridhoi walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya ayah ibu kita. Kemurkaan Allah tergantung murkanya ayah ibu kita. Bersyukur kita yang masih ada ayah ibunya, adik-adikku semuanya. Khusus bagi orang tua kita yang tidak ada lagi, yang sudah dulu dipanggil oleh Allah, mari kita doakan. Kita niatkan Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan ayah ama awak yang sudah dikuburkan disinari kuburnya dengan baik, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan tempat terbaik di alam barzah. Itulah doa-doa kita, ibu-ibu. Kita doakan setelah sholat kita kebahagiaan orang tua kita doa. Yang masih hidup orang tuanya, bersimpuhlah. Ingatlah dulu dia mengandung kita 9 bulan. Kamu payah ibu, siang malam berapa banyak hari-harinya tidak bisa tidur malam hari karena persoalan sedang mengandung kita. Alai dia melahirkan kita, melahirkan proses yang ini pun tahu semuanya. Berjuang hidup mati, banyak darah-darah yang dikeluarkan. Ketahuilah, ada yang dipanggil oleh Allah karena faktor melahirkan anak. Pendarahan. Kadang sudah lahir selama anaknya, dia meninggal dipanggil oleh Allah. Berjuang hidup mati melahirkan kita. Lama-lama disusui 2 bulan 2 tahun, lebih kurang lamanya. Disusui, itulah darah daging yang membuat awak ganda. Yang awalnya kita tidak punya kekuatan, kuat kita karena minum air susu ibu orang tua kita. Tambah kadang waktu sekolahan berhasil, tidak bisa kita balas jasa ayah ibu kita saudara kaum muslimin. Tidak bisa dibalas dengan uang banyak, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa kita balas jasa ayah ibu kita. Apalagi hitungannya hitungan rupiah, tidak bisa. Setetes air susunya sudah kita makan. Yang membesarkan kita, inilah perlu kita evaluasi. Maka minta maaf dan kita minta ampunlah kita atas dosa kita. Dosa syarat tarikh kaibah. Nah, tolong cuci piring. Indah. Dia lembut, kita keras. Sudah semayang dalam, sudah mengaji malek, sudah bakso malam. Banyak betapa kesedihan-kesedihan orang tua kita. Ayah Allah banting tulang mencari makan. Apalagi petani pagi nyepeda sawah, angin dan rubah itu dia tetap
mengembalikan tanah, membuat sawah agar anak-anaknya makan. Tak ada ayat kita yang senang kalau anaknya kelaparan, wahai saudara. Pahitnya kembara masalah kalada, hujan-hujan bakar aja. Tak tahu dia bahkan karena pulang ke rumah ayah kita sakit demam ya, bahkan kurus sampai tuanya, karena memikirkan tanggung jawab yang besar pada kita. Sadarilah itu, maka tak ada lagi alasan kita memohon doa restu siapapun kita. Betapapun sudah kaya kita, barapunlah tinggi pangkat jabatan alat ini, betapapun sudah maju bisnis dagang kita, orang tua kita perlu kita dapatkan keriduannya. Keberkahan usaha rezeki kita yakinilah pasti karena doa ayah ibu kita, hadirin kaum muslimin. Walaupun kita mungkin mendongkol pada ayah ibu kita, dia tetap mendoakan anaknya agar sukses. Tidak ada ayah ibu kita yang tidak ingin anaknya sukses. Maka mari kita sadari, minta maaflah pada ayah ibu kita.